hati saya. Amin. Mengingatkan saya tadi untuk tentang penginjilan. Yes. Nah, sebenarnya apa itu? Saya tuh merindukan Tuhan, saya tuh menjadi berkat. Amin. Kan saya tuh berkeliling ya. Hmm. Saya itu kerjanya berjaga. Oh. Jadi saya tuh melihat banyak jiwa-jiwa itu kayak banyak yang tersesat. Oh. Gitu. Jadinya hati saya kalau melihat mereka itu kayaknya gimana ya, rindu dapat diselamatkan. Iya, tapi kalau saya langsung misalnya saya rambutkan saya bikin gini, itu kayaknya gak mungkin. Terlalu frontal ya, Bu. Jadi melalui mungkin dalam kehidupan saya melakukan kebaikan dari orang. Misalnya mereka itu antara tetangga itu kehidupannya gak rukun. Hmm. Itu saya berusaha untuk membuat mereka itu rukun. Ya, saya merindukan itu. Ya. Di kelilingan saya bahkan bilang-bilang saya begitu, dan saya selalu berdoa supaya lawatan Tuhan itu terjadi di setiap kelilingan saya. Ya, amin, setiap amin. Langgaran-langgaran saya. Amin, itu, amin Bu. Iya. Ya, itu saja. Ya, minat dari saya. Iya. Saya mau bentuknya saya itu tetap semangat untuk saya apa ya namanya seorang saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di kelilingan saya. Iya, amin. Minta tuntunan Roh Kudus ya Bu. Oh, kalau iya, kita sendiri kita nggak mampu, tapi iya, Tuhan yang memampukan. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau nggak minta tuntunan Roh Kudus, terus terang rasanya itu apa ya, kayak ada ketakutan. Iya, takut. Bahkan kan di kelilingan itu kan rata-rata manusia. Sebenarnya kalau mereka itu melihat, itu sebenarnya itu orang Kristen. Kadang-kadang kan berkurang juga kan, tapi saya tetap semangat walaupun kayak gitu. Sekarang, bahkan kemarin itu ada orang nanya gini, Mbak, masih ke gereja, dianya bisik-bisik, takut orang lain dengar. Oh iya, saya masih ke gereja, tanggal 11 itu ada Natal, Ibu kesana aja ya, minggu-minggu biasa kalau mau datang, datang aja. Nah, kesempatan Ibu. Iya, jadi sekarang itu kayaknya udah mulai ada rasa keberanian. Iya. Saya minta Roh Kudus ya, diberikan untuk amin. Memberitakan firman Tuhan ya, gitu aja. Amin. Tapi ya melalui apa ya, mungkin bisa kebaikan kita sedikit-sedikit ya, gitu aja. Ya. Gak langsung Tuhan akan lihat itu baik lagi ya, gini-gini ya, langsung. Lewat ya, pribadi kita ya Bu. Ya. Kehidupan kita. Ya, kasih ya Bu. Tuhan Yesus berkati.